Assalamualaikum warahmatullahi. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome ke to my vlog. Okay, jap. Apa yang dulu view of Kuala Lumpur. Nampak ke sisi? Hui. Okay, untuk vlog kali ni, aku akan pergi ke, aku nak pergi KL buat vlog ah. So nak berjalan malam. Actually sekarang pukul 12. 12 tengah. 12 suku. So aku akan pergi KL. Jalan-jalan lah. Maksudnya ada apa kat KL? Tutup lagi ke tak? Tu persoalan dia. Tapi aku yakin pasti yang KL tak tutup lagi. Maksudnya masih crowded walaupun pukul 2 pagi 3 pagi. So kita akan tengok lagi. So sebelum start pergi sana, hopefully korang subscribe channel aku. Tanda korang support. Sebab aku buat video ni semua kuat duit kan. Kuat duit, minyak semua. So tak minta korang banyak, minta korang subscribe untuk channel aku je. Untuk keep me support, keep me doing video-video-video. More video, more video. And thank you guys for those yang dah subscribe and still view my channel. So tanpa buang masa, kita akan pergi ke KL. Tengok. Tekan lah ni. Okay guys, sekarang aku dengan ni jumpa aku ni. Tengok kat dataran. Belakang ni dataran. Belakang ni. So Kita ingat kan pergi Cokit semua kan, jalan tar semua ingat kedai buka tau. Punya kedai tak buka. So agak kecewa situ kan. Tapi tak apa, kita akan terus mencari. Lepas ni kita pergi Bukit Bintang. Bukit Bintang. Tengok apa ada kat sana. Tapi dekat dataran ni ramai orang. Belah-belah sana ramai orang. So kita sambung kat Bukit Bintang. Ayat, kenalkan ni. Kedai Cina. Kedai Cina, Ayat. Boleh makan. Tapi esok balik kena samak lah mulut. Geng, tak sampai 5 minit jalan geng. Dah penat lah. Tak boleh jadi vlogger lah aku ni. Ui, ada Family Mart je. So, pencarian kedai. Nak cari kedai dulu. Nak masuk. Ramai dua orang. So kalau nak keluar malam, nak keluar malam pergi dekat ni kan. Pergi dekat Bukit Bintang. Sebab Bukit Bintang ramai orang. Let ten. Not half percent. Jom. Okay, mistake pertama yang aku pernah buat dan telah aku lakukan. Wih, ada lagi Family Mart sebelah sini. Family Mart. Kita nak parking motor tapi lupa parking kat mana kan. Tapi tak apa lah, jalan dulu. Okay, Yat nak ajar 2 step untuk melintas. Awal lah. Step pertama. Tekan lah weh, bodoh saya kau ni. Tekan. Kau tak koyak pun. Okay, step kedua, lepas tekan. Jalan lah kan. Kalau dah rasa free tu jalan lah. Kau janganlah jalan tengah jam. Tengah-tengah kereta banyak. Baiklah Yat. Ya, jalan-jalan juga Yat. Ingat pun dulu tempat parking motor. Kan ada balik yang kaki yang sana straight. Straight sana. Terus sekarang aku tengah. Boleh rasa tak ada orang je. Tahu. Ada lepas Medi. Lepas jap. Tadi ramai gila homeless. Aku rasa kena buat konten pasal homeless pula. Sana ada apa? Macam mana apa? Tak boleh lah. Jam kau apa jam? 2. Okay, pukul 2 pun ada lagi orang.
Dan kedai pun still buka. Apa yang kedai ni buka? Sabar buka. Kawasan belakang tu ada gelup. Wah, yang mencari tu. Tu ada budak-budak lepak. Baru nak pergi situ. Ya apa? Ha ni. Sabar buka lagi. Sama ada Mama ataupun McD atau KFC. Tapi KFC aku dah makan. Cikgu lah. McD lah. McD. Kalau nak kenyang, Mamak tu. Mamak RM5 dah kenyang. Jadi RM5 buat spin pun tak. Askin pun nak kenyang apa sah. So aku tak tahu nama tempat ni. Ni baby lah. Oh, dalam baby baik. Dan ada few yang tengah buat construction depan. Construction tu atas tu. Okay, sekarang McD. Wow. Sebab aku bukan perempuan. Kalau aku dah perempuan, aku dah masuk sih. Panda Ice. So kesimpulannya, Bukit Bintang ni bukanlah cepat nak. Tak tahulah, pagi mungkin tempat berjalan, malam banyak hotel lah. Ni satu, dua, tiga hotel lah semua. Okay, tak jadi KFC sebab. Sebab apa ya? KFC tak jadi. Orang. Sebab ramai orang. So sekarang ni kita ambil keputusan untuk beli makanan di rumah kita orang je lah. Sebab sini kedai mamak pun tak ada. Banyak kedai Cina. So, weh, tadi ada kes tu. Banyak kes. Tadi aku hampir ditarik oleh ibu ayam. Wajar tu. Masaj, abang masaj. Abang masaj, 1 hour RM40. Weh, bahaya kan. Kalau orang yang gian-gian pergi ni mampu, aku kena tarik. So, sambung dekat McD Gombak. Okay, kita dah sampai nasi kandar pelita kat Bangsa. So, kita nak makan dulu kan. Penat jalan, makan dulu. Okay guys, sekarang ni kita dekat kedai makan. Kita dah habis dah buat makan. Buat nasi kandar. Jadi makan maggi goreng. So sekarang pukul berapa? 2.40. 2.40, hampir pukul 3 lah. Kita kat Bangsa. Tadi kita dekat KL kan? Tengah-tengah KL. Maksudnya Jokit dengan Bukit Bintang. So kat Jokit sebenarnya tak ada apa pun. Kita expect ada kedai yang buka lah. Maksudnya tak macam bazar kan? Tapi tak ada. Apa. And then dekat Bukit Bintang, aku expect ada kedai ke pasar malam ke apa ke. Rupanya tak. Banyak hotel ke. Hotel. Lepas tu kedai-kedai franchise macam McD ke. Tadi ada insiden tu sebenarnya. Aku nak cerita lah. Macam tu orang gerak ni. Kita rasa aku tiga lagi kita balik. Okay, tadi dekat Bukit Bintang, kat KFC, KFC. Masa member aku tengah nak order, ada insiden tau. Dalam KFC tu pun ada gelandangan. Maksudnya, ada gelandangan lah. Time kita nak balik tu, tiba-tiba gelandangan tu dia duduk belakang aku tau. Aku tengah tunggu member aku ni. Jadi gelandangan datang, sebab dia tak jumpa aku, dia tegur orang sebelah. Orang sebelah tengah makan kan, dua orang lelaki, brother. Jadi dia, gelandangan tu minta untuk orang brother tu belanja dia ayam tau. Jadi brother tu kira tak nak lah. Jadi tiba-tiba yang gelandangan tu tengking yang brother tu. Lepas tu yang bangangnya brother tu pun tengking balik. Elok lah. Lepas tu gaduh lah dua orang tu. Pergi tuan balik lah. Tuan balik. Dah turun balik pun nak pergi ke motor. Tiba aku kena tarik dengan ni. Dengan okay, buaya. Dia macam ni kedai urut. Dia tarik aku. Tapi aku tak sempat rakam lah. So dia pakaian menggairahkan. Oi. Kalau mana-mana yang tak tahan nafsu, aku rasa dah hangkut lah. Tapi tadi aku tak cakap No, haram. So lepas tu balik lah, kita pergi makan. Tapi tadi dekat Bukit Bintang ni banyak tu gelandangan. Dalam KFC McD pun ada gelandangan. Kau tahu benda bodoh apa? Kita pergi makan kan? Ni kunci kat sini kan? Ni kunci. Kunci tinggal.
Nasib baik kalau tak balik jalan kaki. Ya Allah ya, balik jalan kaki. Dah lah bodoh. Bodoh sial. Okay guys, Yat pun dah beli makanan untuk parent dia, Mandy. Kotak kan. So, Mandy belakang dia. So, tak payah, jalan. So, hopefully korang enjoy dengan video kali ni. Jalan-jalan pergi KL. InsyaAllah new content, new video coming. Don't forget to subscribe to the channel and like the video.